air, api, bumi, udara. Hello guys, di sini ada Flipbox. Guys, beberapa waktu yang lalu beredar video kebakaran yang terjadi di Gunung Bugis, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat. Video kebakaran ini belakangan menjadi viral lantaran ada seorang pria tertangkap kamera sedang berdiri di atap rumah. Bukan main layangan ya guys. Melalui video singkat yang diunggah oleh akun Fakta Indo, memperlihatkan seorang pria menggerak-gerakkan tangannya seperti halnya film Avatar. Terlebih kejadian tersebut berada di tengah-tengah kobaran api yang menambah efek seperti negara api sedang menyerang pemukiman penduduk. Lihat tuh guys, menurut kalian dia sedang melakukan apa ya dengan gerakan tersebut? Video ini belakangan menjadi viral lantaran banyak netizen beranggapan kalau orang tersebut adalah Avatar. Ada juga yang beranggapan itu adalah Zou, tokoh kartun Avatar dari negara api. Ya, seperti yang kalian lihat guys, pria tersebut sangat percaya diri dengan jurus-jurus yang ia keluarkan. Padahal pada umumnya, kalau terjadi kebakaran sebesar itu, orang-orang pasti lari menyelamatkan diri. Dan entah kebetulan atau memang orang tersebut mempunyai kesaktian nih guys, dalam kejadian itu turunlah hujan yang disambut gembira oleh warga setempat. Berkat doa semua masyarakat Balikpapan, di TKP hujan mulai turun 5 Juni 2021. Hujan mulai turun. Balikpapan Barat, Gunung Bugis, takbir. Allahu Akbar. Nah, gimana guys? Itulah informasi menarik di Flipbox. Biar saya lebih semangat, jangan lupa subscribe dan share video ini ke media-media sosial kalian nih guys. Bye-bye.